Oke, balik lagi guys di channel Rio dan kali ini kita bakal main game Ninja Saga lagi. Jadi kali ini itu gua niatnya mau combine pet lagi karena gua dapat masukan atau saran dari kalian. Katanya gua itu bisa dapetin pet level 3 dengan mengcombine pet Pink Coco doang yang dapat dari Valentine Day. Gue masih penasaran dan gue juga masih belum nyobain sih. Emang bener ya dari Pink Coco bisa dapetin pet yang kayak gitu? Dan terus ada yang bilang juga katanya, "Bang, levelnya jangan sama, kalau bisa dibedain dikit antara yang satu sama yang satunya." Dan oke, kita bakal buktiin di sini pet Pink Coco kira-kira dapet gak sih pet level 3. Langsung aja kita ke game Ninja Saganya. Let's go! Oke, kita udah ada di game Ninja Saganya dan di Ninja Saga kali ini ya, kita akan coba combine pet Pink Coco dan di sini itu gua udah nyisain boss di Valentine Day. Jadi kita coba dulu. Semoga aja pas kita ngelawan ini langsung dapat ya. Kita ke Venus dulu yang cewek nih. Nah, kita langsung ini. Nah, chance-nya itu kita dapat White Coco atau Pink Coco ya. Dan oke, kita langsung aja coba battle. Tapi kayaknya ada juga yang satu lagi yang kata petnya yang hitam dulu. Aduh, gua lupa, gua masih pakai yang ini. Gua masih nyari batu juga soalnya yang kata Tengu Goblin. Kita ganti set dulu. Kita ganti set seperti biasa, pakai ini dan weaponnya yang ini. Nah, oke. Nah, pertama kita kasih giso dulu buat bosnya biar lebih cepat aja ya. Jadi bosnya kita nggak kasih hit sih kalau bisa ya. Oke, udah kena, nice, cepet banget. Kasih restriction juga sama si Venus. Kita kasih restriction lagi biar nggak bisa hit biar gimana gitu. Semoga langsung dapat pet, ntar langsung kita combine. Di sini itu kita kasih ini 5 element, Kenjutsu 5 element biar darahnya langsung berkurang banyak. Kita lihat, oke, nice, langsung berkurang setengah, cakep banget. Dan kita kasih TSP, kita finishing, kita kasih ASI ya, langsung mati pasti. Oke, kita lihat di sini kita kasih ASI, langsung mati ya, mati. Pas dia jalan mati nggak? Oh, belum. Ternyata sekali lagi baru mati ya. Kita ketok, mati, menang. Oke, nice banget. Apakah dapat pet? Kita lihat. Aduh, belum dapat ya. Kita coba ngelawan lagi. Tadi gue nyediain dua, mustahil banget sih kalau belum dapat ya. Kita coba aja di sini, semoga langsung dapat pet dan langsung kita combine ya. Gue penasaran sih, emang bisa gitu dari Pink Coco ya dapat langsung kayak gitu ya. Kita kasih diso dulu, diso restriction, Genjutsu 5 element, TSP, ASI, udah pasti menang sih. Oke, santai, ini kita kasih restriction. Oke, nice, cakep banget. Langsung na restriction dan ini kita kasih Kenjutsu 5 element. Di sini kita kasih TSP. Oke, kena, nice, santai-santai. Oke, langsung aja finishing, kita kasih Advance Soul Impulse. Kita lihat, oke, belum. Dan terakhir kita kasih jutsu yang ini yang kita kemarin dapat ya. Kita kasih lagi. Oke, nice, mati. Dapat pet, semoga. Bukan dapat. Oke, nice banget, dapat pet, cakep. Dan oke, kita langsung cek aja nih ke pet ya. Kita ke pet dan di sini kita dapat petnya ini Pink Coco. Tapi gua sebelumnya udah nyediain pet-pet yang udah level 20 nih. Pink Coco. Tapi karena kalian bilangnya levelnya itu jangan sama, Bang. Oke, ini gua bakal buktiin dan ini gua leveling di sini aja deh biar lebih cepet juga ya. Di 8 tahun anniversary itu ada namanya Pet Sento dan itu tiap harinya gratis ya. Dan tiap hari itu pasti kreset sih. Nah, ini kita leveling di sini pet yang Pink Coco. Pink Coco. Kita cek. Nah, Pink Coco ini kita langsung aja naikin levelnya. Oke, nice banget. Kayaknya itu level 40 atau 50-an deh langsung. Kita cek tadi level berapa langsung. Level 44. Oke, ini kita kasih makan dulu. Kita kasih makan ini aja ya. Kita kasih makan jeruk biar lebih banyak vitamin C gitu ya. Terakhir kita kasih jeruk aja lagi, nggak apa-apa. Duh, sayang banget 4. Oke, santai, udah penuh. Dan ini juga kita kasih ya, ini kita kasih, ini kita kasih, ini kita kasih yang 13 lagi, sisa 10 kita kasih semangka. Oke, nice. Tapi ini skillnya, oke, ini yang satu sampai sini, yang kedua kita beli yang ini kali ya. Waduh, jangan deh, itu ngeluarin material, kita beli yang ini aja. Oke, Pink Coco sama Pink Coco, langsung aja kita ke pet center dan pet kom. Penasaran sih, semoga langsung jadi. Emang bisa ya Pink Coco langsung jadi pet level 3 gitu? Agak mustahil juga sih, tapi penasaran, makanya gue pengen coba ya. Pink Coco sama Pink Coco level 44 dan level 20. Kita bakal coba combine, oke, okay? Let's go. Kita lihat, oke, okay, kita combine. Kita oke, okay, lihat. Wih,
gila men. Langsung level 2, tapi kayaknya emang bener sih. Maksudnya langsung pet level 2 kayak mustahil deh kalau level 3. Penasaran juga sih tapi ya, coba deh. Tadi gua dapet yang itu, terus kita coba Pink Coco lagi ya. Pink Coco kan masih ada lagi nih. Nah, kita kasih makan lagi, coba kita kasih makan lagi. Tapi kita coba yang level 20 sama level 20 aja. Kita coba dulu buktiin ya, omongan kalian nih bener apa kagak. Level 3 agak mustahil sih dari combine Pink Coco sama Pink Coco. Kita ini dan terakhir kita pilih ini, oke? Kita langsung ke pet combination aja. Tadi udah penuh mana MP-nya dan oke, levelnya gua juga udah nyesuain level 20 sama level 20, tapi skillnya belum nih, aduh. Skillnya kita ambil salah satu aja deh. Kita ambil salah satu yang White Coco aja deh. White Coco kayaknya menarik nih. Oke, nice, langsung ke pet combination aja. Level 20 sama level 20, dan tadi itu sebelumnya beda level, ini yang levelnya sama ya. Semoga berhasil langsung deh, kita lihat biar makanannya nggak cepet habis coy. Berhasil. Oh iya. Wah, ini kayaknya omongan kalian bener nih. Kayaknya sih gitu, ini soalnya level 1 loh. Wah, ini kayaknya bakal bisa dapat pet level 3 sih. Oke, kita bakal coba lagi aja ya. Kita coba lagi, pet lagi. Kita coba Pink Coco lagi. Menarik juga ya. Oke. Tadi level 1, pet generasi ke 1. Dan sebelumnya itu generasi ke 2. Kayaknya bisa deh. Coba deh, ini kita kasih makan yang mahal deh. Kita kasih makan yang mahal, yang 50 langsung. Dan, tapi kalau levelnya tinggi itu lumayan banyak juga ya. Coba dah, ini kalau misalnya kita kasih lagi, coba deh kita coba dulu yang levelnya sama. Ntar kalau misalnya itu baru kita coba yang levelnya kita bedain lagi ya. Ini kita ambil yang ini, oke. Nice. Oke, dapat. Taruh. Tadi kan ambil salah satu. Kalau kita dua-duanya ya, kita sekarang dua-duanya deh. Tadi kan White Coco yang kedua. Nah, sekarang White Coco yang pertama. Kita ke pet combination. Oke, kita coba. White Coco pertama dan Pink Coco kedua sekarang. Coba ya. Ini skillnya sama-sama ada nih. Oke, kita coba combine. Penasaran sih ya, pet generasi ketiga. Oke, kita combine aja langsung. Semoga langsung berhasil. Kita lihat. Anjir, gagal, cok. Santai. Ini gagal, kita kasih makan yang ini nih 30, terus kasih yang 10-10 deh. Makanannya apa gua bedain aja ya? Makanannya yang ini samain aja deh biar lebih cepet juga. Ini 10 tambah 10, oke. 100 ya, kita coba pet combination. Penasaran sih dari Pink Coco masa bisa pet level 3 atau generasi ketiga. Kita coba ya. Oke, semoga kali ini langsung berhasil ya biar nggak gagal lagi gitu ya. Oke, kita combine langsung, let's go. Kita lihat, berhasil. Anjir, gagal lagi, cok. Wah. Keras juga ini. Oke, santai. Ini kita kasih makan lagi. Langsung yang ini aja biar lebih cepat ya. Kita kasih yang itu dan yang ini juga kita kasih makan yang ini juga sama. Kita ke pet combination lagi, bolak-balik, astaga. Ini kita pilih White Coco dan kita pilih di sini Pink Coco. Oke, kita coba ya, semoga generasi ketiga sih. Tapi nggak tahu juga ya beneran bisa apa enggak nih. Oke, kita coba combine. Let's go. Loading pet. Gila, generasi kedua, cok, mantep banget. Wah, ini berarti kayaknya bisa sih generasi ketiga. Wow. Masih penasaran, sumpah. Apa bener bisa gitu ya generasi ketiga? Apakah agak tadi petnya lumayan bagus nih kita dapetnya nih? Tuh, wih, mantep sih. Oke, kita coba lagi deh. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Apa kita leveling dulu ya? Jadi yang satu levelnya lebih tinggi gitu. Kayaknya boleh deh. Satu levelnya lebih tinggi. Karena kata kalian levelnya jangan sama. Oke, gua turutin ya. Kali aja omongan kalian ada benernya ya. Ini kita aktifin dan skillnya kita ambil. Kita langsung ke battle aja. Nih mungkin gua skip aja ntar langsung ya. Oke, ini petnya udah level 25 dan yang ini level 20 ya. Udah beda, kita ke pet combination aja langsung. Gua jujur masih penasaran sih beneran bisa apa enggak ya. Kita coba nih sama pet Pink Coco. Oke, kita langsung coba combine ya. Semoga generasi ketiga, let's go. Loading pet. Turun generasi ke-1, berarti kayaknya bisa sih. Gua masih penasaran nih, di sini masih bisa kayaknya deh. Soalnya generasinya random gitu. Tadi generasi pertama, terus generasi kedua, sekarang generasi ketiga. Sekarang generasi pertama. Kayaknya bisa sih Pink Coco sama Pink Coco dapat generasi ketiga, tapi pet ini gua sisa dikit, cok. Oke, ini karena kamera mati mungkin suaranya agak beda ya, lebih kecil gua pakai kamera HP dan oke, by the way segini dulu aja buat video kali ini. Ntar kita bakal coba buktiin lagi ya tentang kebenaran Pink Coco ini. Kira-kira beneran bisa gak sih dapet pet generasi ketiga dari
combine Pinkoko sama Pinkoko dari event Valentine Day. Ntar kita buktiin aja. By the way, segini dulu buat video kali ini dari gua Rio. Sampai jumpa di next video. See ya.